calon abdi negara pantang menyerah. Kalian harus berdiri kokoh seperti tunas kelapa, berdiri kokoh tidak mati. Ya walaupun hidup di tempat yang panas, tidak roboh walaupun ditiup angin yang kencang. Ya, tidak tumbang walaupun diterjang badai. Itu kenapa pramuka lambangnya tunas kelapa? Karena pohon kelapa bisa tumbuh di mana saja. Maka dari itu kalian ini calon pramuka siaga menjadi pramuka siaga, dan calon pramuka penggalang menjadi pramuka penggalang. Menancap kelapa ke kelapa merupakan simbol bahkan selalu ada tunas-tunas baru yang tumbuh untuk menggantikan generasi penerus agama, bangsa, dan negara. Semoga seluruh anak siaga dan adik-adik penggalang menjadi generasi penerus agama, bangsa, dan negara yang baik. Serta Aba-aba berdiri. Mulai. Jangan dikebut-kebut. Jati batas tali persahabatan secara simbolis. Mari kita sama-sama mendengarkan sambutan dari Kamabigus Pangkalan Emi Nurul Amal atau yang mewakili. Lanjut.